karena balik lagi ya kita Allah alam, kita kan punya pengetahuan. Beberapa hari yang lalu kita dapat cerita mistis. Pengalaman gak enak tentang makhluk gaib dikirimin lagu. Oh, yang acara waktu itu. Ya. Apa ya? Kalau gue sendiri sih sebenarnya kayak ya kayak enggak percaya gitu aja sih. Makan ya. Emang apa sih yang dirasain waktu itu? Dulu ya kayak suara-suara aneh gitu-gitu aja sih. Suara aneh. Ya suara-suara aneh terus kayak api gitu. Cuma ya kelihatan biasanya kan katanya ya gitu kan, gue juga nggak paham banget nih gitu kan. Misalkan yang kelihatan justru ya itu gagal. Ini buat kejadian di mana mbak, di rumah atau di rumah? Oh, tahun 2015 atau 2017. Waktu itu karena cinta, betul cinta. Gak tahu, makanya gak ngerti juga. Gak ngerti sih kalau gitu. Ini baru pertama kali ngalamin kayak gitu. Sebelum-sebelumnya sih emang kayak suka bunyi aneh-aneh di rumah. Cuma kan aku orangnya gak pernah ambil pusing ya gitu. Karena kayak biasa jam tidur kayak dulu tuh jam 2 gitu. Jam 2 tuh biasanya kan emang lagi zikir. Cuma kan gitu kan, gitu kita misalkan kayak zikir malam, sholat malam itu kan suka kayak biasanya kan suka ada kata gangguan-gangguan yang menggoda iman gitu kan, yang kuat nggak sih nih gitu. Cuma ya kalau aku sih lebih kayak mikir ke sana aja sih, karena kalau lebih kayak suara-suara aneh atau kayak kita dengar ada yang jatuh segala macam, ya itu emang aku pas lagi di sholat malam. Kalau saat ini masih mbak? Enggak, alhamdulillah. Tapi waktu itu sempat konsultasi sama ustaz ke orang pintar ya, paranormal gitu. Enggak. Di jalanin aja gitu. Ya aja ya, sholat aja lah, penangkalnya apalagi. Ini percaya nggak sih? Dibilang percaya, sebenarnya setengah-setengah gitu. Karena aku mikir, masa sih ada orang yang sejahat itu gitu kan? Masa sih orang sampai segitunya nggak punya hati gitu? Cuma kadang-kadang kalau misalkan kita berpikir secara satu sisi lagi, ya mungkin itu bisa kayak punya gaib itu emang, bisa nilai itu emang ada gitu. Cuma kok orangnya nggak terlalu kayak mikirin ke arah sana sih. Jadi ya bener-bener ya udah kita lawan, kita bentengin